Ini kita chemical aircon 2.5 horsepower inverter Ini korang tengok. So kisahnya bermula daripada sini. Okey, aku sambut tetamu, korang tengok. Kau baik. Cerita dia, Encik Nazmi ni janji semalam pukul 10. Tapi dia sampai pukul 12, korang tengok aku marah dia. Lebih-lebih, tak lebih. Kau dah lah sembang aku. Okey, dia dah sembang. Lepas tu kita orang sebelum nak memulakan kerja, kita briefing dulu. Okey, kat rumah customer ni nak buat aircon. So terlampau banyak orang cakap aircon dia. So kita agihkan tugas masing-masing supaya kerja lebih lancar. Cik banyak rezeki. Okay, first aku declare buat bawah dulu. So lepas buat bawah tu, baru kita plan untuk buat kat atas. Then kita tengoklah outdoor dia semua dekat satu tempat. So mudahkan kerja kita lagi. Kalau korang pernah buat dekat Sandu Petona, so korang mesti tahu kan macam ni juga dia punya design. Aircon duduk satu tempat. Dan kalau korang penduduk Sanui Montana, nak tanya boleh? Bila last korang servis aircon? Okay, kalau aircon korang ada masalah leaking ke apa ke, korang bolehlah tekan link dekat saya punya bio tu. Okay, boleh Roger cakap bang nak servis aircon? Macam tu, okay? Terima kasih. So, ni dekat bahagian ruang tamu atas. Kenapa aku rekod? Sebab aku nak buat konten lah dekat TikTok. Macam ni. Sebab kotor-kotor ni aku suka buat sendiri. Okey, lepas tu owner minta aku untuk checkkan vacuum dia sebab rahsia tak pusing. Dan aku cakap lah dengan dia, boleh bang. Tapi saya nak kena buka semua. Boleh bang nak check motor dia? Dia cakap proceed je lah Zuri. So, aku pun tak cakap banyak. Aku proceed. Aku buka. Okey, bila buka-buka, aku dah tahu sedangkan motor tu takkan rosak. Tapi aku mesti nak buka sebab apa? Nak check mana tahu jam ataupun tidak. So, korang tengok jadi ke tidak Zuri repair vacuum? Bang, kenapa gosok pula outdoor tu? Tembak air lain. Bang, beza gosok dengan tembak air saja lain bang. Abang tengok ni selepas gosok, kita bilas dengan air. Nampak macam baru, betul tak? Tapi tak pun. Okay. So next kita ke mana? Kita naik ke atas semula untuk bahagian luar. So lepas siap ni kita naiklah ke atas. Sebab apa aku tengok dekat luar tu dah mula mendung, gelap. So aku cepat-cepat lah naik ke atas supaya kita siapkan dah untuk semua unit tu. Okay. So inilah keadaannya. First starting kita kena bilas dia dengan air bersih. Kau kenapa pergi on dalam keadaan aku buat? Sorry bang, lupa. Okay, ni cara yang betul aku tunjuk kat korang Cara untuk servis aircon. First korang kena simbat air. Nampak tak macam ni mamat ni? Cara dia je betul, cara lain tak betul. Okay? Cara dia je, semua betul cara dia. Cara lain salah. Betul tak apa yang aku cakap ni? Sebab apa aku selalu nampak bila kat atas ni kebanyakan ambil kesempatan ala kadar. Sebab dulu aku pernah buat, tapi disebabkan dapat membezakan yang mana berkat dengan tak berkat, itulah aku buat macam ni. Kalau korang pernah rasa, mungkin korang pun sama juga macam aku. Cuma bagi korang yang tak pernah rasa, cuba try buat dengan ikhlas. Korang tengok nanti korang punya bersusun-susun korang punya apa orang cakap, rezeki korang. Betul tak tipu? Sebab kalau korang fikir nak cepat, nak untung besar, tak ke mana bang, duit tu cepat habis. Okay, duit tak ke mana. Okay, so inilah hasilnya. Vacuum dah berpusing. Dia punya brusher tu. So owner pun senyum lebar. Okay, lepas dah siap-siap semua tu, kita finishing lah balik dekat rumah owner. Kita bilas balik dan kita mop-mop dah sikit. Nampak tak? Bukan ambil hati ke? Tidak, tidak. Cakap lah mana-mana pun aku pergi rumah, semua aku buat macam ni. Semua sama. Melainkan owner cakap tak apalah, tak payahlah buat. Sampai owner merayu kat aku macam tu, baru aku tak buat. Lagi kotor lagi tu aku buat. Okay. Okey, video yang aku rekod ni bukan aku nak menunjuk pun, tapi inilah yang aku buat. Sebab apa, dah biasa. Tak kisahlah, kita nak tunjuk supaya orang lain ikut dengan cara kita ni. Sampai ke tandas kolap.
Bukan ambil hati eh, takde eh. Ini sebab memang cara aku. Tak percaya, tanyalah orang lain. Itulah dekat situ lah korang punya berkat dengan tak berkat tu. Tema orang nak test lah korang lalu. So kita test. Lepas test, kita pun menunjuklah lagi yang kita ni buat kerja lah. Nampak? Padahal tak pun. Bok. So dekat sini kita sama-sama doakan owner rumah ni supaya cepat sembuh seperti sedia kala lah. Owner rumah ni is di ibarat macam bapak aku lah. Sebab apa dia kawan bapak aku. Okay, doakan dia semoga.